dengan saya di Prima Jaya Fishing Team. Untuk kali ini saya ingin sedikit mereview reel baru dari Iroli Ultima. Dan untuk Iroli Ultima ini mengeluarkan ukuran 2000, 3000, 4000 sama ukuran 6000. Oke, kita langsung lihat aja nih. Untuk packagingnya juga cakep banget ya, warnanya biru dongker. Dan kita langsung buka aja. Dan untuk boxnya juga tebel ya. Untuk boxnya juga tebel dan cakep banget untuk boxnya. Dan di dalamnya kita mendapatkan pouch, ada pouchnya seperti ini. Dan di dalamnya juga ada kertasnya seperti ini. Ya, langsung kita buka aja pouchnya. Untuk pouchnya juga tebel ya. Pouchnya juga tebel dan untuk reelnya juga warnanya cakep. Reelnya juga warnanya cakep. Warnanya cakep banget. Dan untuk kenopnya dia sudah round kenop. Dan dia itu sudah screw in power handle ya. Screw in power handle seperti ini. Dan juga sudah power handle tentunya. Dia sudah power handle. Jadi kalau untuk power handle itu nanti handlenya bisa dipindah kiri kanan. Dan untuk bodinya dia sudah full metal dengan harga 1.400.000 sudah full metal. Dan untuk yang saya pegang ini ukuran 6000, dia itu di 4.7 banding 1 G ratio. Dan untuk semua ukuran itu ada 11 plus 1 sus ball bearing. Dan untuk ukuran 2000 sama ukuran 3000 itu di G ratio 5.2 banding 1. Kalau untuk ukuran 4000 sama ukuran 6000 itu di 4.7 banding 1 G ratio. Seperti ini. Warnanya juga cakep banget. Untuk puterannya juga halus ya. Untuk puterannya juga halus banget seperti ini. Dan untuk ini, untuk ball arm, untuk ball armnya dia sudah one piece, jadi tanpa sambungan. Untuk keluar masuk senar PE atau benang PE-nya itu tanpa hambatan, ya. Seperti dan ini. Untuk Iroli Ultima dia sudah SB ya, sudah SB, sudah saltwater. Dan kita buka aja untuk tutup drapnya. Biasanya ada sealnya juga tuh. Di tutup drapnya juga sudah ada sealnya. Dan untuk bagian dalam juga tebel. Untuk sepulnya dia juga tebel ya. Dan dia juga ada sealnya nih. Ada sealnya dan ada dua ball bearing. Di bagian dalam di sini ada dua ball bearing, ada sealnya juga. Dan di dalamnya juga sudah menggunakan carbon drag washer juga. Dan mari kita lihat bunyi clickernya nih. Pasti yang paling ditunggu-tunggu tuh kak bunyi clickernya seperti apa. Nih. Bunyi clickernya juga cakep banget nih. Sudah, sekian review dari saya. Kalau kakaknya ingin meminang atau ingin langsung check out, bisa langsung klik link di deskripsi box di bawah ini. Kalau ada masalah